فاستغفر الله إن الله كان توابا استغفر 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 الله إن الله كان بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا صدق الله العظيم وهي نبي sesungguhnya kami mengutuskanmu sebagai saksi terhadap umatmu dan pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman serta pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan juga sebagai penyeru umat manusia seluruhnya kepada agama Allah dengan taufik yang diberinya dan sebagai lampu yang menerangi dan dengan itu sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman. Oh, sesungguhnya mereka akan beroleh limpah kurnia yang besar dari Allah. Dan janganlah engkau menurut kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan janganlah engkau hiraukan usikan dan celaan mereka. Serta berserahlah kepada Allah
memelihara keadaanmu, dan cukuplah Allah menjadi pelindung yang menyelamatkanmu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berkahwin dengan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menyentuhnya, maka jadilah kamu berhak terhadap mereka mengenai sebarang iddah yang kamu boleh hitungkan masa. Oleh itu berilah mut'ah, pemberian sagu hati kepada mereka, dan lepaskan mereka dengan cara yang sebaik-baik. Masih lagi kita berada dalam penafsiran Suratul Ahzab, surah yang ke-33 pada juzuk yang ke-22, bermula ayat 45 sehingga ayat 49. Ayat-ayat yang kita bacakan ini tentang peranan dan tugas dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping Allah Taala menyebut tentang hukum yang berkait dengan perkahwinan dan penceraian. Kalau sebelum ini pada ayat yang ke-40 sehingga 44 kita menjelaskan tentang kelebihan zikir, bila mana Allah Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya bertakwa, maka Allah Taala memerintahkan orang beriman supaya berzikir. Dan kalau sebelum ini kita telah menyentuh tentang bagaimana yang perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan dalam membina hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan isterinya, dan ayat yang kita bacakan pada malam ini menjelaskan tentang hubungan Rasulullah dengan seluruh makhluk, yakni seluruh manusia. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang 7 sifat dan peranan yang perlu Rasulullah lakukan kepada umat manusia sebagai seorang Nabi dan sebagai seorang Rasul. Ketujuh-tujuh sifat itu disebut dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini dengan firmannya, ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami utuskan engkau wahai Muhammad sebagai peranan yang pertama ialah syahidan. Syahidan artinya menjadi saksi kepada rasul-rasul yang telah diutuskan dan menjadi saksi terhadap wahyu yang telah diturunkan dan menjadi saksi kepada orang yang beriman dan menjadi saksi kepada orang-orang yang menolak dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peranan Rasulullah yang kedua ialah mubasyiran wa mubasyirat. Wa mubasyiran artinya memberi khabar gembira. Antara peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah memberi khabar gembira kepada orang yang taat kepada Allah dengan syurga. Rasulullah kena beritahu, kalau kamu taat, pahalanya banyak ni, pahalanya begini, tempatnya di sini, syurga Allah. Semua benda yang akan mengembirakan ahli taat. Bukan sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya menyuruh umatnya taat, tapi beritahu apa dia berita kelebihan taat. Macam umpama kita, bukan sekadar kita beritahu ini peranan kerja awak, kita beritahu gaji dia berapa. Gaji dia, elang rumah dia, elang pakaian dia, elang perjalanan, beritahu ini mengembirakan untuk dia konsisten di dalam kerja dia. Maka orang beriman supaya konsisten dalam taat. Maka Allah perintahkan Rasulullah untuk beritahu setiap ketaatan itu ganjarannya apa. Sebab itu bila kita baca ratusan bahkan ribuan hadis, Rasulullah akan beritahu siapa yang sembahyang ni maka dapat syurga. Siapa yang buat ni, Allah lepaskan dia daripada kesusahan. Siapa yang buat ni, Allah perbanyakkan kebaikan dia. Siapa yang buat ni, digandakan pahala. Siapa yang buat ni, maka malaikat bersama dia. Siapa yang buat ni, maka Allah akan berikan kebaikan ataupun keampunan dosa kepada dia. Maka siapa yang buat ni, malaikat akan doakan. Rasulullah kena beritahu, bukan sekadar ini Allah perintah, stop. Ini Allah suruh, stop. Apa dia berita gembira di sebaik ketaatan? Bukan kegembiraan sebab kamu beriman, kamu akan menang. Orang kafir, dia akan kalah. Yang sebab kamu berpegang kepada tauhid ini,
maka kamulah orang yang akan mewarisi dunia ini, bukan mewarisi pemerintahan ini. Maka ini semua khabar gembira yang Rasulullah kena beritahu. Sebab itu ada seorang ulama mengarang satu kitab atau kutayib tentang basyair ataupun khabar-khabar gembira kepada umat Islam. Supaya apa? Kerana ini akan menjadi motivasi terhadap musibah dan ujian yang dilalui. Yang dilalui oleh umat Islam. Baik zaman kita ataupun zaman sebelum ini. Rasulullah sentiasa beritahu. Waktu Khabbab bin Arab mengadu pada Rasulullah tentang penderitaan, penderaan yang dibuat oleh musyrik Mekah, khususnya oleh tuannya yang bernama Ummu Ammar. Maka Rasulullah beritahu, wahai Khabbab, Islam ini akan sempurna. Urusan ini akan disempurnakan. Sehingga kamu akan melihat nanti seorang perempuan, dia berjalan dari sini sampai ke Yaman dengan aman, tidak ada pengganggunya. Khabar gembira. Ketika mana sahabat bersusah payah dalam kepungan hampir sebulan dalam perang Ahzab yang telah kita ceritakan, Rasulullah beritahu Islam akan menundukkan Rom dan Parsi, bukan Yaman. Ini khabar gembira. Walaupun dipelekehkan oleh munafik, Muhammad cerita kita nak takbir Rom lah, Parsi lah, nak pergi bilik air pun takut ni, nak ke Jambang pun takut musim-musim macam gini. Tetapi Rasulullah tetap beritahu berita gembira kepada umat yang ada bersama Nabi SAW, bukan kepada umat yang akan datang. Sebab itu saya katakan, kalau kita baca hadis, banyak Rasulullah beritahu berita gembira untuk kita umat Islam. Sejahat mana pun, sekuat mana pun orang kafir, mereka akan kalah dengan orang Islam. Yahudi akan dibunuh oleh orang Islam. Sehingga mereka menyorok pun batu, pokok beritahu. Itu khabar gembira. Yahudi tak ada lagi ke mana. Biarlah kuasa besar dia lindung dia, jaga dia. Allah beritahu, Yahudi akan dikalahkan di tangan orang Islam. Dan itu Yahudi bimbangkan orang Islam berbanding umat lain. Maka di sini ialah khabar gembira. Maka ini tugas Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar dia kena beritahu atau dia kena perintahkan buat tu buat ni, tapi dia kena beritahu apa balasannya. Apa reward kelebihannya. Dan yang ketiga, Allah Taala sebut peranan Rasulullah ialah wa nadhiran. Nadhir artinya ialah sentiasa memberi amaran. Amaran bahawa kamu derhaka dalam neraka. Kamu derhaka, maka kamu akan dapat dosa. Kamu akan diazab. Rezeki kamu akan dihilangkan keberkatannya. Kalau kamu buat macam ni, hidup kamu akan sukar, susah. Kamu akan sesak nafas. Kamu akan ditarik kebahagiaan dan nikmat sedikit demi sedikit. Kamu akan dicabut nyawa dengan kasar oleh malakul maut. Kamu akan dihimpit dalam kubur, dalam kegelapan kubur dan juga ketakutannya. Maka Rasulullah kena beritahu benda itu. Sebab itu kalau kita baca hadis-hadis ancaman Rasulullah kepada orang derhaka, kepada orang yang menyalahi perintah Allah, yang derhaka ke mak ke, yang derhaka ke suami ke, yang abaikan isteri ke, yang abaikan anak-anaknya, disebut satu persatu hukumannya. Yang tinggalkan solat asar, solat zuhur, solat maghrib atau solat semuanya, yang tinggalkan puasa, yang tak berzakat. Rasulullah beri amalan. Kalau kamu tak zakat, langit akan ditahan turun hujan. Barang akan naik. Ekonomi akan runtuh. Kalau kamu berzina, akan ada penyakit yang tak pernah kamu dengar. Akan ada wabak yang tak pernah kamu lalui. Rasulullah beritahu. Kalau kamu tipu dalam timbangan, maka Allah melaknat kamu. Kalau sekiranya kamu tukar jantina, dilaknat. Kalau kamu lelaki memakai pakaian perempuan, kamu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, oleh sekian pelaknat. Kalau kamu mengubah sempadan tanah orang, kamu akan dilaknat. Kalau kamu buat macam ni, disebut inzar, peringatan. Bukan sekadar jangan buat, Kenapa? Jangan buatlah, tak elok. Tak ada macam tu. Nabi akan beritahu hukumannya. Ini antara peranan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadhir. Nadhir kena beri amaran. Kena beri hukuman. Kalau kamu murtad, bunuh. Kamu tinggalkan sembahyang, kamu jadi kafir, masuk neraka. Apa kesalahan kita buat, ada amaran dia. Kalau kamu amalkan dengan amalan kawan Nabi Lut, kamu dibunuh, direjam. Yang berzina, ini hukuman dia. Mencuri, potong tangan.
Amaran ini bagi menyekat kejahatan. Sebab tak cukup kita kata jangan buat jahat, jangan buat jahat. Tanpa menyebut hukuman yang keras. Ada hukuman dia. Yang keras. Yang disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Antaranya bila menyebut Allah takkan pandang kamu, takkan ampun dosa kamu. Allah akan segerakan hukuman kamu. Bila Allah menyebut antara dosa yang akan kamu akan disegerakan hukuman. Menzalimi orang. Dihaka pada mak ayah. Akan disegerakan hukuman itu. Tak akan tunggu mati baru dapat. Tak, sekarang. Maka supaya manusia tak buat. Makan harta anak yatim. Kamu tahu akibat. Kalau kamu menzalimi orang, kamu tahu doa orang dizalim mustajab. Maka Rasulullah beritahu. Supaya tak ada orang berani buat jahat. Jadi orang bertakut. Makan harta orang lain. Tak bagi pusaka dengan betul. Ha, tahu ke mana. Sebab tu ada orang mungkin dia jahat dalam beberapa aspek. Tapi kalau takut amaran tertentu, dia tak berani buat nasihat aspek yang lain. Ada orang dalam bab pusaka dia takut kalau bagi tak betul. Bimbang. Maka dia pun bagi betul. Walaupun kadang-kadang bab lain dia langgar. Kerana ada amaran tadi. Kalau tak ada amaran, mereka akan langgar semua. Kita kata manusia ni memanglah. Kadang-kadang kita lihat sebahagian mereka duduk langgar maksiat ni. Tapi dia akan terhenti dalam bab tertentu. Kerana dia akan takut amaran tu. Saya bab ni mungkin saya buat. Tapi bab ni saya takut-takut sebab asal ni besar lagi ni. Ini dosanya besar lagi. Hukumannya besar lagi. Maka dekkan itu dia pun tak berani zalim harta anak yatim. Dia tak berani. Dia pun tak berani untuk tidak berlaku adil dan pembahagian pusaka. Kan takut hukum Allah. Dia pun takut dengan aku. Ini gangster jahat merompak menyamuk. Tapi dengan mak takut. Dengan ayah takut. Kenapa ustaz cakap? Ni kau dah haka ke mak teruk kita. Walaupun kita jahat buat tu buat ni, tapi paling kurang mak kita doakan moga Allah selamat. Sekian-sekian mustajab doa mak. Jadi ada orang kerana kenapa mereka takut pun itu sebab kerana amaran itu lebih menakutkan mereka. Maka di sinilah kita kata menakutkan. Contoh kalau kita buat umrah, buat haji. Bila sebut buat salah kena dam. Tengok orang sebut dam tak takut. Yang pertama kita highlightkan ialah berdosa. Awak ni kau langgar pantang langgar umrah dengan sengaja. Hukum ni berdosa. Awak ni ingat bayar dam RM10, RM20 tu. Awak berdosa. Dia tu dia takut. Dia duit banyak. Oh, sebab kalau buat ni macam mana? Kena dam. Bahasa ni RM75. Okey sebanyak ni. Tapi kita bila kita sebut bukan sekadar bayar. Tapi awak berdosa tu. Oh dosa tak buat ni buat. Dia takut. Ini amaran nazir. Supaya kita tahu benda tu. Ni yang bersetubuh sebelum melakukan hukum dia Arafah. Kisahnya. Tubuh sebelum melakukan wukuf di Arafah. Maka hajinya batal. Bukan dia berdosa besar dan kena bayar unta. Dosa. Yang umrah lalu bersetubuh ketika mana melakukan umrah. Maka dia berdosa dan kena bayar dam seekor kambing. Maka umrah ini terbatal. Walaupun dia kena teruskan habiskan juga. Maka hukuman tadi menjadikan dia takut sebab hukuman dosa itu sendiri. Bukan tengok kambing seekor tu. Di situ setiap hukuman. Ada yang saya katakan kalau dia tak takut buat ni, dia takut buat ni. Dia takut buat tu. Terutama dalam kehidupannya, dia mula rasa hukuman tu dapat. Dia rasa. Barangkali sebab saya buat ni. Maka mula dia memperbetulkan keadaan. Dia seorang hamba Allah. Orang ada kuasa. Sebab dia tak bagi harta pusaka tu. Dia ambil sebab dia ada kuasa. Akhirnya dia kena dengan penyakit misteri. Teruk penyakit. Badannya berbau. Dan kalau pakai pakaian, pakaian tu kena buang. Kena bakar. Penyakit. Dia orang kaya. Akhir. Dengan penyakit macam tu rawat tak sembuh. Dia tanya seorang ulama tempat tu. Maka ulama dia beritahu. Barangkali tuanku tak bagi adik dalam pembahagian pusaka. Tak bagi adik. Maka dia mula cari balik waris-waris pusaka yang patut dapat. Cari balik. Untuk dibahagikan. Ya, kerana amaran maksudnya. Nanti. Itu kita ada orang Islam. Mungkin hari ini dia buat ni langgar. Tapi kesan pelanggaran tadi dia ingat balik dosa-dosa dia. Untuk ditebus balik. Untuk dibaiki balik. Selama ni barangkali saya duduk meniaga tak untung sebab tak keluar zakat. Maka dia kodok balik zakat. Dia tahu. Kerana adanya amaran Nabi SAW. Kalau kamu tak bayar zakat. Okey, di sinilah peranan Rasulullah. Jadi
Okey, sebagai syahidan punya saksi. Dengan disebabkan saksi tadilah Rasulullah memberi syafaat. Rasulullah menjadi saksi setiap umatnya beriman. Bila tanya kepada Rasulullah bagaimana kamu mengenal umatmu, maka jawab Rasulullah dengan air wudu mereka. Aku akan kenal umatku untuk aku berikan syafaat dengan wudu. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, menyuruh kita supaya menjaga dan memelihara wudu dengan baik. Sehingga Nabi menyatakan innakum satub'asuna ghurra muhajjali min asali wudu. Kamu akan dibangkitkan nanti dengan keadaan putih wajahmu dan seluruh sendi tangan dan kakimu daripada kesan air wudu. Faman istata'a an yutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya maka sila panjangkan. Jadi siapa yang mampu melebihkan basuhan wuduknya sila lakukan supaya kamu lebih aku nampak terang lagi. Jadi sunat bila kita berwuduk kita lebihkan basuhan. Kalau kat siku dia punya sempadan basuh sampai separuh lengan. Kalau kat kaki dia punya sempadan pada kuku lalinya maka dia basuh sampai setengah betisnya. Pasal kita ambil wuduk sini je, ini sempadan dia, sini sampai sini, maka sunat kita sampai ke lehernya. Kalau rambutnya sini cukup, cukup kita. Apa sunat diratakan. Bukan kalau tangan cuma kat siku, sunat kita lebihkan sampai sini. Demikian dipanggil memanjangkan ghurrah, memanjangkan air basuhan wuduk. Maka Rasulullah mengenali umat dia dengan wuduk. Maka ini khabar gembira Nabi SAW, penyaksian Nabi SAW. Dalam hadis dia ceritakan, kata Atha' bin Yasar, aku bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu. Aku berkata, akhbirni an sifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tawaf. Ceritakan kepada aku sifat Nabi dalam kitab tawaf. Kamu kan baca juga tawaf, cerita sikit. Lalu kata Abdullah bin Amr bin Al-As, ajal, ya baik, saya akan ceritakan. Wallahu wallahi innahu la mawsufun fi at-Tawrah bi ba'di sifatihi fil Quran. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sifatnya dalam kitab Taurat dengan sebagai sifat yang sudah Allah sebut dalam Quran. Maka Abdullah bin Amr pun baca ayat ini. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wahai nabi, sesungguhnya kami utuskan kamu sebagai menjadi saksi, memberi khabar gembira, memberi amaran. Wahirzan dan antara sifat yang tercatat dalam kitab Taurat ialah wahirzan lil ummiyyin, iaitu penjaga dan pelindung kepada manusia. Anta abdi wa rasuli, kamu dalam kitab Taurat tercatat kataan ataupun sifat Rasulullah, engkau ialah hambaku dan rasulku. Samaitukal mutawakkil, aku namakan engkau dengan mutawakkil yang sentiasa berserah urusan dengan Allah. Laisa bifazzin wala ghalizin wala sakhabin fil aswa. Kamu tidak bersifat kasar, tidak bersikap keras, tidak menjerit-jerit di pasar. Rasulullah SAW antara akhlak dia, Nabi bukan jenis orang jerit-jerit. Orang ada kuasa kan kadang-kadang suka jerit, dia ada kuasa. Ayah ada kuasa, jerit. Satu rumah, satu taman. Mak ada kuasa, jerit. Mak ada kuasa, dia jerit. Nabi SAW tak menjerit. Rasulullah bila nak tegur ke apa, dia tak jerit. Oi, tak ada. Dia tak ada cara hewan, percakapan dia dengar dengan menjerit-jerit. Walau di pasar, pasar kan bising. Kita kalau pasar pun tegur orang pun jerit, pasar bising. Kita duduk ho-ho jauh-jauh. Nabi wala sakhak fil aswab. Nabi tak akan menjerit di pasar. Baginda SAW bila nak cakap, Nabi pergi dekat, Nabi cakap. Bukan cara komunikasi Nabi menjerit-jerit. Kalau kita asalkan orang dengar, jeritlah. Daripada tingkat bawah, jerit tingkat tiga. Panggil bini. Turun! Bini pun jerit daripada tingkat atas. Yang jerit, jerit-jerit. Anak pun ikut perangai, jerit juga. Abang tingkat tiga, jerit abang. Abang pun jerit ke anak, dia main jerit. Eh, keluarga tu lah keluarga jeritan. Main jeritan batin semua keluarga. Main jerit, jerit, jerit. Jadi, ini bukan satu budaya yang baik. Bukan. Kita kena ajar anak kita biar duduk dekat bercakap. Dan kita pun samalah kita nak cakap dengan anak kita. Jangan duduk main jerit-jerit pergi dekat dengan anak cakap. Ayah, kalau itu kita lakukan, kita mengajar kesopanan. Kita tak kata berdosa, tak berdosa buat macam tu. Cuma nak cerita itu cara badawi lah.
Baduy macam tu lah, sebab duduk padang pasir, duduk jiri-jiri macam tu. Dia duduk kat rumah, patutnya cakap dekat. Tinggal suami isteri tak patut jiri dari dapur untuk sound suami kat tika. Dua, dalam bilik air. Yang kan dia jiri macam mana? Dia isteri tunggu lah suami keluar bilik air, dia cakap abang ni. Pergi dekat abang dia nak makan apa. Tak di majlis, oh nak makan apa? Suami pun order pun dia jauh. Buatlah apa-apa pun. Itu bukanlah cara dialog yang betul sebenarnya. Kita tak kata berdosa. Tapi kalau kita dah akhlak baginda sasam, Nabi tak minta. Nabi akan cakap. Sebab itu dia cakap, wala sakhab fil aswaq. Nabi tak menjerit di pasar. Wala yadfa'u sayyi'at al bisayyi'. Nabi tak akan balas jahat dengan jahat. Walakin ya'fu wa yasfah wa yaghfir. Tapi dimaafkan, dia lupakan, bukan dia akan ampunkan. Walam yaqbidhu Allah hatta yuqima bihi al-millata al-awja. Allah tak akan cabut nyawanya. Ini dalam Taurat sifat Rasul. Allah tak akan cabut nyawa Nabi sehinggalah sempurna agama ini. Bi an yaqulu, dengan manusia semua berkata la ilaha illallah, tidak ada tuhan melainkan Allah. Fa yaftahu biha ayunan umya, yang dengannya akan membuka mata orang yang buta. Wa azanan summa, telinga orang yang pekak. Wa quluban ghulfa, hati orang tertutup. Nabi SAW akan terus berdakwah menjadikan mata yang buta tadi celik. Maksudnya yang buta melihat kebenaran. Telinga yang benci dengan kebenaran yang pekak tadi akhirnya nak dengar kebenaran. Hati yang tertutup rapat tak nak terima, terima kebenaran. Nah, baginda sallallahu alaihi akan lakukan demikian sehingga Allah cabut nyawanya. Ini sifat Nabi. Kemudian sifat Nabi yang keempat dan kelima Allah sebut. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi, yang sentiasa menyeru hamba-hamba Allah dengan perintah Allah supaya beribadat kepadanya, mentaatinya, dan sentiasa bermuraqabah dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan bersama dengan orang ramai, dengan memerintahkan manusia untuk memperakui keesaan Allah dengan lidah dan dengan hati, beriman dengan Allah dengan segala sifat yang sempurnanya. Maka disebut da'iyan ilallah. Rasulullah SAW banyak bercakap tentang Allah supaya manusia kenal. Manakala manusia hari ini pula dia tak banyak bercakap tentang Allah. Dia bercakap tentang dirinya sehingga dia terkenal. Akhirnya natijahnya lepas terkenal, dikutuk, dilaknat. Sebab kita bukan sifat kita terkenal. Tak payahlah minta terkenal. Tak kenal lagi bagus. Ketika mana kita di akhir zaman cenderung dengan segala platform untuk menjadikan kita terkenal. Kalau kita tahu akibat buruk, nasihat kita tak mahu terkenal. Kita cuba up diri. Biar terkenal, biar terkenal. Kalau kita tahu akibat buruk, maka pasti kita tak nak terkenal. Tali tidur kita bila orang komen negatif. Sebab itu kita kena tahu sepatutnya yang perlu kita kenalkan manusia dengan Tuhan. Kenalkan manusia dengan Tuhan yang penuh kasih sayang, yang pengampun, pemurah dan penyayang. Kenalkan manusia dengan Tuhan yang maha berkuasa, yang menghidup, yang mematikan, yang kepada yang dikembalikan segala urusan, yang mentakdirkan, yang menolong dan membantu hamba, yang didoa dan mendengar doa, melepaskan manusia dalam kesusahan. Tetapi kalau hidup kita, dan ini hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hidup para sahabat, perkenalkan manusia dengan Allah. Tapi kita berada pada zaman tak ada orang yang jadi memimpin negara pun tak nak perkenalkan Allah. Kalau Allah beri dia kuasa. Dia tak nak perkenalkan Allah kepada rakyatnya. Maka yang kufur-kufur. Maka yang diperkenalkan cuma ekonominya. Yang diperkenalkan dasar-dasar yang agak glamour dia. Dan bukan itu kita diperintahkan untuk memegang kuasa di dunia. Bila Allah menyebut kuasa pemerintah itu, Allah tegakkan, Allah berikan. Supaya kita menyebarkan agama Allah. Supaya kita mentauhidkan Allah. Alladzina immakkannahum fil aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang kami berikan kekuasaan di atas muka bumi ini mengajak manusia untuk solat, sembah Allah dan mengeluarkan zakat, menyuruh dengan suruhan yang Allah suruh, melarang dengan larangan yang Allah larang. Ini sifat pemerintah. Akhirnya sebahagian besar pemerintah Islam abai benda tu. Semua dia cerita nak kaya, nak kaya.
tak kaya juga, mati jadi miskin. Semua cerita tentang bagaimana kita nak hidup dalam keadaan mewah. Bukan bagaimana hidup dalam keadaan kita nak taat. Kita mewah. Biar kita jangan susah secara ekonomi. Susah dalam kubur tak apa. Itu pemimpin tak sentuh. Dalam kubur, pandai-pandai dah kamu. Kerja aku cuma jangan kamu susah kat Malaysia. Tapi itu bukan pemimpin kita. Karena pemimpin kita akan menjaga kita daripada kesusahan yang lebih besar. Kesusahan akhirat. Kesusahan dalam kubur. Itulah di kepimpinan Rasulullah SAW. Khulafa Ar-Rashidun dan Khalifah Islam. Dan itulah kepimpinan Mahdi dan Nabi Isa ketika diturunkan. Ajak. Yang haram apa dia? Jangan. Ni kita tak, kita cuma cerita hasil negara berapa. Itu judi benar, arak benar, pelacur pun benar. Kan itu semua income negara. Riba pun benar. Mana bersungguh mengharamkan riba? Walau ada kuasa. Biarkan riba terus. Bergerak. Cuma buat eternity lah dia pilihan tak riba, ni ada riba. Dan kita tak boleh beri pilihan ni nak buat baik ni buat jahat. Boleh berlaku. Kami pemimpin akan beri kemudahan dulu. Bukan itu gaya pemimpin. Dia kena tutup kejahatan. Dia kena cuma beri sistem ketaatan pada rakyat ni. Maka sebab tu kita bimbang. Mereka lupa apa yang Nabi bawa. Da'iyan ilallah bi'izni. Ajak manusia kepada Allah. Kalau kita ada pemimpin yang ajak kita pada Allah, kita akan ikut dia. Dia ajak sekadar kat dunia dan macam pemimpin-pemimpin kafir. Apa kesudahan? Sama juga. Kita dah tengokkan dunia yang ajak begitu. Akhirnya negara dia sama juga. Muflis. Berantakan. Tetap jenayah tinggi. Tetap masalah yang makin buruk, makin buruk. Dia tak, kita tak boleh didik manusia yang mengajak mereka ke arah dunia. Dunia tak akan didik kita. Dunia menjadikan kita tamak, rapuh. Bukan lebih berani buat maksiat. Bila kita ajak pada Allah, ini yang menjadikan kita akan mematuhi ataupun akan mendapat kebaikan yang banyak. Tapi macam saya katakan, sekarang kita kehilangan pemimpin yang ajak kita ke Allah tu. Kehilangan pemimpin, kita macam tak sedar lagi. Pemimpin mana yang kita nak? Yang patut ajak kita pada Allah. Yang patut menakutkan kita dengan kemurkan Allah. Lebih daripada takut, kerana takut ekonomi. Dia lupa bumi ini milik Allah. Kita lupa. Tapi bila dekat mati nampak malakul maut baru sedar. Bila masuk kubur sedar dalam kubur baru tahu kita ada Allah. Yang dikembalikan seluruh urusan kita. Kini yang kita bimbang. Masuk pula pengaruh sekular untuk asingkan agama. Jangan agama, jangan ada peranan apa-apa. Bila dengar sekolah nak berzikir, nak selawat, marah dia. Apa ni sekolah? Nak mulakan sesi sekolah dengan zikir selawat. Marah. Takut dia agama masuk dalam sekolah. Kalau sekolah kita nak wajibkan solat berjemaah. Ni sekolah ke pondok? Tanya dia. Takut dia nak suruh anak-anak kita jaga solat. Tutup aurat. Ini serangan sekular. Dalam sistem politik, pendidikan. Mereka nak asingkan agama. No. Nak agama pergi pondok tu kata mereka. Solat kerajaan tak punya tanggungjawab apa-apa. Ini di antara perkara yang kita perlu tahu kesilapan dia. Dan ini tugas Nabi. Yang kelima ialah wasirajan munira. Apa maksud sirajan munira? Sirajan maksud pelita yang bercahaya. Yang ini menjadi panduan kepada manusia di dalam menyelusuri hidup mereka. Tentang hidup kita sentiasa dalam kegelapan. Maksudnya bila kita hidup tanpa panduan, kita hidup dalam gelap. Meraba-raba mencari ikon. Meraba-raba mencari contoh tauladan. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sirajan munira, pelita yang menerangi kegelapan, maksudnya senang. Tuan-tuan, bila kita nak tidur, kita pun tahu macam mana Rasulullah tidur. Doanya sekian-sekian. Bila mana kita diganggu dalam tidur kita, apa yang Nabi ajar kita dalam gangguan tidur? Kita tahu nak buat apa. Bila kita makan, kita tahu cara nak makan macam mana. Sebab kita ada panduan sirajan munira. Kita nak buat apa-apa pun kita tahu. Itu jadi orang Islam, dia tak akan lost. Dia tak akan kehilangan. Kita sentiasa ada panduan. Kita nak beri nama anak-anak kita pun kita ada panduan. Nak beri nama anak siapa? Namakan dengan Nabi, nama malaikat, namakan dengan nama orang-orang soleh. Kita ada panduan. Tak apa ni nak beri nama apa. Akhirnya sekali beri nama tak senonoh pada anak-anak. Kita ada panduan. Bukan kita ada panduan.
Ketika mana kita nak berhadapan dengan sesuatu isu dan masalah, dia ajar kita sabar, dia ajar kita redha, dia ajar kita syukur, dia ajar kita melihat orang bawah pada kita, bukan orang atas pada kita. Ini panduan. Sebab itu orang yang memahami cara hidup Nabi SAW, dia sentiasa dalam cahaya. Tidak tak tahu nak buat apa, saya tak tahu nak buat apa, gelap. Dah jadi stuck, dah jadi tertutup, tak tahu nak buat apa. Maka datang Rasulullah ajar kita, doalah pada Allah. Mengadulah pada Allah, bangunlah malam, buatlah solat ajar. Ambil wuduk dengan sempurna. Habis solat ajar nak baca apa? Nabi pun ajar baca surah ni, baca surah ni. Tentang bila kita lihat panduan Rasulullah, kita tak dalam kegelapan, cahaya sentiasa. Cahaya. Rasulullah ajar belaka. Cerai kahwin semua dia ajar. Makan minum semua dia ajar. Cara-cara ski semua dia ajar. Habis ustaz, kalau saya silap ambil dia orang macam mana? Nabi pun ajar. Saat saya duduk meniaga kadang-kadang tertipu. Bukan nak menipu ustaz. Balik RM10 terbalik RM5. Sekarang kita bisnes tengok. Macam silap balik je. Atau silap jual. Barang RM4 kita jualnya RM10. Lepas tu baru sedar. Kenapa saya jual? Pelanggan dah balik. Singapura lah. Pelanggan dah duduk. Lain kita pun tak tahu macam mana nak buat. Setelah ajar kita. Kepada para peniaga, Nabi kata, sentiasalah kamu dengan kekeruhan rezeki kamu sebab bisnes, maka jernihkan kembali, kata Rasulullah, dengan sedekah. Banyakkan sedekah. Kadang timbang salah. Timbang sekilo, terkurang 50 gram, 100 gram. Itu benda kita mungkin tak perasan dalam niaga ni. Maka Rasulullah ajar kita bersedekah. Orang yang namanya peniaga, banyakkan sedekah bagi menampung kekurangan-kekurangan yang mungkin berlaku. Kekurangan-kekurangan yang mungkin berlaku. Yang mungkin pelanggan kita nak tak redha bayar, kita pun tak tahu. Dengan harga tadi, kadang-kadang cashier kita silap bagi harga. Kira-kira berapa ni? RM50. Padahal baru RM12. Tersilap. Kita pun sedar macam mana nak buat balik. Pelanggan pun kita dah tak kenal. Kira-kira silap kira. Kadang-kadang tulis order tadi 3-4 kali ulang. Ada orang kan dia tengok bil dia bayar je. Ada orang dia macam dah biasa makan dia tahu. Ni tak mungkin dia check bil. Oh rupanya ada yang dikira 2 kali. Dia tak sengaja mungkin. Tak sengaja. Dan kita penjual pembeli pun sama, kadang-kadang kita pun silap. Kita pun silap. Beri duit RM50 tapi dia balik 100, kita ingat macam bagi duit 100. Itu juga berlaku. Maka Rasulullah ajar. Supaya kita tak macam pening, macam mana nak buat? Macam nak buat? Bukan kalau di kalangan kita yang mati, dia lupa sekian-sekian ke, Nabi ajar apa nak buat. Maka Rasulullah ini sirajan munira, panduan kehidupan, cahaya yang menerangi. Bahkan Nabi SAW tunjuk bagaimana cara yang betul dalam tindakan kita. Setiap tindakan macam mana nak buat? Ni ada orang zalim saya ustaz, macam mana? Saya nak bunuh dia ke apa? Rasulullah perlu dia ajar. Bila zaman sahabat, ada pemimpin zalim daripada Bani Saqif, itu Hajjaj Uswat Taqafi. Lalu orang tanya, boleh tak saya bunuh dia sebab dia jahat? Kita kan kalau dengar orang jahat-jahat, kita rasa baik mati dia ni, bunuhlah. Pemimpin-pemimpin kita jahat, kita rasa macam nak bunuh. Sahabat yang dididik oleh saja, jangan bunuh dia, sabar. Sebab kamu tak dijamin bila kamu bunuh orang jahat akan datang orang baik. Tak dijamin, takut jahat lagi. Ni orang ni jahat, mungkin jahat dia ada. Kerana orang tak boleh buat jahat maksimum. Sebalik jahat dia, dia ada baik dia. Maka sabarlah sikit jahat dia. Sebab takut nanti kalau bunuh orang ni, datang jahat pada dia lagi. Lagi teruk. Maka jangan. Orang Islam kena faham fiqah tu. Lepas tu orang Islam dah merasa bila kita sebagai orang Islam jatuhkan Muammar Gaddafi. Akhirnya apa jadi pada Libya? Menjatuhkan Saddam Hussein, tak mampu sabar. Apa jadi pada Iraq? Demikian juga di Yaman. Demikian negara Islam. Kita belajar tu. Walau Nabi dah ingatkan kita. Kalau pemimpin kita jahat, sabar. Ya Rasulullah, kalau kami takdirkan ada pemimpin jahat sekian-sekian, sabar, beri hak mereka dan sabar hak kamu. Dia buat undang-undang ni cukai baik, tak apa, bagi je. Sebab itu mengurangkan mudarat kita. Ustaz, cukai tinggi ni, Ustaz. Macam mana? Tak apa, bayar je untuk elakkan mudarat kamu. Dan kamu boleh, masih lagi ada ruang untuk kamu hidup.
Habis hak kita ditak lagi, sama hak kamu. Kelak Allah Ta'ala akan gantikan lebih baik. Tapi bukan dengan cara yang saya katakan nak sesah pemimpin, bunuh dia. Sabar. Kalau sekarang sistem yang wajib, sabar. Tunggu 5 tahun, itu buat boleh. Contoh, pada zaman sekarang. Hatta kalau zaman, even kalau negara itu tak ada sistem tadi, sabar. Sampai nanti anak diganti bukan anak lebih baik. Jadi kita baca kisah Akhbar Agoh. Satu kerajaan Islam di India. Akhbar Agoh ni jahat. Jahat. Dia ubah macam-macam. Agama Islam pun dia ubah. Kejahatan dia teruk. Dia campur Islam, Hindu, Kristian. Lalu mereka agama baru. Yang dinamakan sebagai Din Ilahi. Diwajibkan rakyatnya untuk berpegang dengan agama tersebut. Digalakkan kahwin campur. Dijadikan menteri-menteri kabinetnya semua Hindu. Orang Islam tak dapat pangkat. Dia lebih percaya Hindu pada orang Islam. Allah uji. Suatu ketika kerajaan Islam di India. Akhirnya anak dia Allah jadikan, anak dia bernama Aurangzeb. Anak dia yang jatuhkan. Lalu memenjarakan ayahnya. Lalu mengubah semua apa yang telah diubah. Ubah balik. Memanggil kembali ulama-ulama untuk memperbetulkan Islam. Akhirnya kembali pada asalnya. Sabar. Kalau mereka buat tu jadi ni Akhbar Agoh nak kejar. Walaupun di barat Akhbar Agoh ni dimuliakan. Dianggap sebagai pembawa reformis. Tapi dia orang yang merosakkan. Macam Mustafa Kemal Atatürk. Sama Kemal Atatürk. Ubah macam-macam. Azam ubah bahasa Turki. Tak benar baca Quran, tutup sekolah agama. Lihat lama kelamaan. Pengganti dia. Menteri dia. Mula dari kesedaran. 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 Dan hari ini, Alhamdulillah. Turki jauh lebih baik berbanding pada era tahun 20-an. Jauh lebih baik. Maka jauh lebih berbakti kepada umat Islam. Jauh lebih menjaga satu ketika, satu negara kita teruk, sekular. Ya, orang Islam sama. Kalau mereka buat tindakan yang saya kata kena kabur. Sehingga menghancurkan negara Turki. Itu rugi besar. Lepas itu kita sabar. Tunggu sabar. Ini siapa aja Rasul aja. Rasul tahu satu hari nanti kita akan dibalik dengan pemimpin tak baik. Tak betul. Maka sabar. Terus gunakan jalan aman. Jangan buat jalan-jalan yang akan menimbulkan fitnah pada Islam. Yang ada segelintir. Gunakan kaedah yang perang dan sebagainya. Akhirnya fitnah pada Islam. Maka mereka dengan mudah untuk gelarkan Islam teroris dan sebagainya. Jangan bagi ruang mereka. Bila umat yang masalah. Allah janjikan kita kebaikan. Jadi Rasulullah ni siraj yang munir. Kemudian Allah menyebut sifat Rasulullah SAW yang ke-6. Wabashir mu'minina bi'anna lahum minallahi fadlan kabira. Maksudnya ialah berilah khabar kepada orang beriman bahawa mereka di sisi Allah itu ada kelebihan yang besar berbanding umat-umat yang lain. Baik, pada ayat yang ke-6 ini, ceritanya bila orang Islam bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, Tuhan ada banyak kelebihan, diampunkan dosa, diberikan sekian-sekian. Maka apa bahagian kami? Ya Rasulullah, kamu dah tahu kedudukan kamu di sisi Allah. Bagaimana kedudukan kami? Sahabat memang. Lalu Tuhan ayat ini, wabashirin mu'mini. Berilah khabar khas kepada orang beriman. Yang tadi kita sebut basyiran, khabar umum pada semua manusia yang taat. Ini khabar khas. Kepada orang yang beriman, oh, kamu di sisi Allah ada kedudukan yang tinggi berbanding umat-umat lain yang beriman. Umat Nabi Musa yang beriman. Umat Nabi Isa yang beriman. Umat Nabi Nuh yang beriman. Kamu atas pada mereka. Tadi kita sebut tentang basyiran. Memberi khabar gembira secara umum pada siapa yang beriman. Tetapi Allah juga menyuruh Rasulullah memberitahu secara khusus tentang kedudukan orang beriman. Orang beriman boleh datang kemudian. Berbanding orang beriman, orang beriman di kalangan nabi-nabi yang lain, pengikut-pengikut nabi lain. Namun orang beriman inilah yang dulu masuk syurga. Orang beriman ini yang dahulu dibangkitkan. Yang pertama dihisab oleh Allah. Umat-umat lain yang beriman di kalangan nabi-nabi lain tak akan dihisap selepas tamat hisap umat Muhammad. Ini kelebihan umat Muhammad. Beritahu kelebihan kamu oleh umat Muhammad. Sehingga sebahagian mereka ingin menjadi umat Muhammad. Dan kelebihan yang ada. Bagaimana kita baca asar kisah Nabi Isa AS. Dia melihat kelebihan umat Muhammad sehingga dia menjadi, ingin menjadi sebahagian daripadanya. Dan kelebihan. Nak umat dia dapat.
Cukup kita tahu walaupun kita umat terkemudian dibangkitkan, kita dapat cuti lebih awal daripada umat yang dibangkitkan lebih awal pada kita. Kita dapat cuti hari Jumaat. Kita dapat hari mulia hari Jumaat. Yang asal hari Jumaat ini ditawarkan pada Yahudi. Yahudi tak nak, maka dia pilih Isa. Ditawarkan pada Kristian. Ditawarkan pada pengikut Nabi Isa. Mereka menyeleweng lalu mereka memilih hari Ahad. Maka Jumaat yang mulia ini Allah tawarkan kepada umat Muhammad. Lalu umat ini menerimanya tanpa mengubahnya. Lalu kata Rasulullah, kita ni bangkitnya kemudian. Tapi dapat kemuliaan pertama. Jumaat dulu. Jumaat satu Ahad. Ini tiga hari sinonim dengan cuti. Jumaat satu Ahad. Maka umat Islam dapat dulu Jumaat. Dan difardukan solat Jumaat. Untuk menambahkan lagi kemuliaan umat ini. Dan dijadikan hari Jumaat itu hari raya. Digandakan pahala. Maka disuruh kita memperbanyakkan selawat hari Jumaat. Kerana itu amalan yang mulia supaya kita dapat digandakan pahala. Ketika mana umat lain tidak diperintahkan berselawat pada Nabi mereka. Atau diperintahkan tapi mereka abaikan. Tinggal umat Muhammad saja yang berselawat kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Umat-umat lain tak selawat pada Nabi-Nabi mereka. Dan kecuaian mereka. Maka inilah kelebihan umat ini. Allah perintah Rasulullah beritahu kelebihan umat ini. Jadi umat Muhammad. Dan termasuk kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh. Allah perintah pada Rasulullah. Wala tuti'in kafirin wal munafikin. Jangan peduli orang kafir dan orang munafik. Wada' adahum. Jangan peduli kata-kata mereka. Sebab mereka ni sentiasa konek macam sekarang. Tuan-tuan kita sekarang orang paling takut apa? Kuasa netizen. Kata-kata netizen. Allah dah ajar kita bagaimana nak mengatasi kuasa atau kata-kata netizen ni. Yang sebagian mereka tak tahu agama apa. Hentam juga dia. Asal hentam dia hentam. Maka apa yang kita patut buat? Jangan peduli orang kafir, jangan peduli orang munafik, jangan peduli kata-kata mereka. Buat apa yang kita yakin, apa yang Allah perintahkan. Maka akhirnya soalan ini diam sendiri. Kita tak perlu kita nak berperang dengan suara ni yang tak tahu hukum halal haram dosa pahala. Yang dia bercakap tidak ada langsung pertimbangan mereka hawa nafsu semata-mata. Fakullu makal fawafi. Mereka hanya cakap ikut mulut mereka keluar. Kita orang beriman dia ajar bercakap ni hati-hati. Sebagaimana kita dia ajar makan hati-hati. Jangan makan haram. Jangan makan benda orang. Jangan makan rasuah. Kita juga dia ajar bila bercakap hati-hati. Jangan keluar perkataan sehingga dicatat oleh malaikat lalu kita rugi. Jangan keluar satu perkataan lalu kita tercampur dalam api neraka. Hati-hati bercakap. Sebagaimana kita hati-hati makan minum. Sebagaimana kita hati-hati memilih kawan, memilih barang. Demikian kita hati-hati memilih perkataan. Jangan ikut dan je nak guna perkataan. Asal terlintah, sebut. Bukan begitu. Dia mesti ada. Kalau kita tengok orang kafir hari ini, mereka nak cakap apa mereka cakap. Itu akhirnya makian carutan menjadi bahasa biasa mereka. Carutan. Sikit-sikit mencarut biasa. Kita tak. Kita tak guna bahasa mencarut sebagai bahasa biasa. Dan kita juga tidak menggunakan bahasa sumpah sebagai bahasa biasa. Sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah tak. Kita tahu bila nak bersumpah. Kita tak guna sewenang-wenangnya setiap perkataan. Kerana kita tahu akibatnya. Maka kata Allah pada Nabi SAW. Jangan pedulikan orang kafir dan orang munafik. Wada' adahum. Pedulikan kata-kata mereka. Cara mereka menyakiti Rasul dengan kata-kata. Cara hari ini mereka menyakiti orang Islam dengan kata-kata mereka. Jangan peduli. Orang ini kita tak peduli dia habis macam tu. Yang Allah sebut dalam banyak ayat di antaranya wa iza marru billawi marru kirama. Jadi mereka melintasi benda-benda yang tidak baik, mereka melintasi dengan kemuliaan tanpa mempedulikan. Dan surah Al-Furqan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan bila datang orang jahat bercakap buruk-buruk pada mereka, mereka kata salama, dan mereka tidak mempedulikan. Jadi senjata cara kita dalam menangani orang yang kata macam-macam ni, abaikan. Buat. Dan kita kalau nak bergerak berdasarkan orang cakap tu, cakap ni, kita tak boleh bergerak. Buat. Manusia, kita akan berhadapan sebagai mereka, bila dia bercakap dia tak takut dosa. Dia nak fitnah kita, nak kata macam, jalan. Kita buat tanpa mempedulikan. Orang yang kuat, orang yang tak pernah peduli kata-kata manusia. Umpama kata-kata manusia yang tidak tahu pahala dosa ini, umpama salahkan anjing. Duk menyalak, menyalak.
kalau orang Melayu kita sebut apa, makan anjing salak bukit. Salaklah banyak mana pun, bukit tu tak apa. Atau umpamanya kalau setiap kali anjing tu menyalak, kita nak jawab balik, kita balas batu, akhirnya batu tu banyak kat dia pula. Dah tak ada batu dah kita nak balas. Tak payah, biar je dia. Dia cuma menyalak. Ni orang-orang yang suka hina agama, dia cuma menyalak je. Biar dia menyalak. Lama-lama habis, perkataan tu dia ditulis, dicatat. Dan setiap perkataannya akan kena pada dia. Dia seperti melontar bom merah. Tuan-tuan kena ingat, setiap perkataan terlepas kat mulut kita, dia kena balik atas pada kita. Sebab tu kalau kita lepas baik, dia dapat balik baik. Kalau kita lepaskan tak baik, jangan ingat dia habis macam tu ya. Dia akan terpantau balik. Dia akan terbalas balik ataupun kita katakan kena balik pada kita. Sebab tu kita selalu ingatkan kita. Kalau satu hari nanti kita terkena sesuatu, maka ingat balik perkataan apa yang kita pernah sebut. Kalau satu hari kita kena sesuatu, ingat balik, you cakap apa? Eh, ni tak pandai didik anak last kali anak kita. Ingat balik. Dah awak cakap apa dulu tentang anak orang? Yang awak dah kutuk ni tak pandai didik anak. Siapa anak jadi begitu begini. Akhirnya kena gelian kita. Ni tak pandai jaga suami. Akhirnya kena kita pula. Dia kata korang. Ini begitu, ini begitu. Ingat apa kita cakap balik semua. Sebab tu waktu kita menyebut satu perkataan, tengok nawaitu kita. Apa tujuan kita? Nak rendahkan orang? Nak angkat diri kita, konon kita bagus. Orang tak macam kita. Ingat nawaitu kita. Dan perkataan itu akan datang balik. Kalau kita kata dengan nasihat, kalau kita kata dengan simpati, mungkin kita juga nanti kalau kena musibah, disimpati. Kalau kita kata nak lepas gerak, nak rendahkan orang, nak punya tengok kita hebat, kita tak pernah kena macam dia tu. Akhirnya kita kena pula. Terduduk, kita kena. Lagi teruk daripada dia. Dan ini yang disebut, diingatkan kepada kita oleh Nabi SAW. La tuzhir syamatata li akhika fayabtaliyaka Allah wa yarhamuhu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu gembira dengan musibah saudaramu. Kalau Allah akan menguji kamu pula dan Allah melepaskan dia daripada musibah. Anak dia dulu tak berjaya, dia akhirnya berjaya pula. Dia tak berjaya pesan SPA, akhirnya berjaya, beli buka kedai makan, siap-siap berjaya. Anak kita yang berjaya mesti, akhirnya tak dapat kerja. Akhirnya kerja dengan dia. Dah, berputar balik dengan kita. Akhirnya hati-hati apa yang kita cakap. Itu tak dapat jodoh tu sebab gini. Itu sebab gini. Itu umur panjang bila tu raya dah tu. Tu tak mati-mati lagi tu. Nanti kita pula, panjang umur apa kata dia. Tu bila bersik lah tu, kita pula kena. Jadi, kama tadi nutudan. Macam mana kita buat korang, begitu kita kena. Tapi kalau kita buat baik, kata Allah, hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Ketahuilah kalau kita buat baik, kita dapat balik baik tu. Kita tak akan tunggu lama dapat balik baik tu. Kita tolong orang ke, kita cakap baik-baik tentang orang, kita beri dia keuzuran. Maksudnya kita beri alasan dia. Mungkin sebab dia sibuk, oh siap-siap. Maka orang akan beri balik benda yang sama pada kita. Kemudian kata Allah sudah menerangkan tentang hal tersebut. Maka Allah Ta'ala menyebut, kembali bercerita menyebut hukum berkait dengan perkahwinan. Kalau sebelum ini menceritakan tentang kahwin Zaid dengan Zainab. Penceraian yang berlaku antara Zaid dan Zainab. Kemudian bagaimana Allah menjelaskan bahawa Zaid dan Zainab itu bila habis endahnya Rasul kahwin. Berarti Zaid bersama dengan Zainab. Dan Rasulullah menunggu endah. Tetapi kalau sekiranya, kata Allah, Allah bersebut, itu kalau perempuan yang digauli. Bagaimana perempuan yang tidak digauli, yang dikahwinkan saja tapi tidak bersama? Lalu kata Allah, wahai orang beriman, kalau kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang beriman, lalu kamu menceraikannya sebelum kamu menyentuhnya, sebelum melakukan perhubungan badan, maka mereka tidak punya iddah. Mereka tak ada iddah untuk mereka tunggu. Maka berilah mut'ah. Hukum mut'ah. Maka tengok. Kalau sekiranya di dalam akad nikah tadi telah disebut mas kahwin. Aku nikahkan nikah dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Dia pun jawab. RM1,000. Maka ketika itu bila perempuan ini diceraikan, maka dia beri separuh mas kahwin. Ini sebelum bersama. Kalau dia tak bersama. Kalau bersama otomatik kena bagi penuh mas kahwin. Dia beri separuh. Dan sunat mut'ah. Tetapi kalau sekiranya tak disebut mas kahwin dalam akad, aku nikahkan dia kau
dengan sekian-sekian. Tapi macam tu maka yang tu sebab aku terima nikahnya dengan fulana sekian-sekian. Tanpa menyebut mas kahwin dalam akad. Kena tahu menyebut mas kahwin dalam akad hukumnya sunat. Kalau tak sebut pun sah. Pasal waktu aku nikahkan nikah sebut mak bin Ali dengan Minah binti sekian. Cukup segitu. Tanpa sebut dengan mas kahwinnya berapa-berapa. Maka aku terima akan nikahnya. Tanpa menyebut mas kahwin. Maka sah. Hukum menyebut mas kahwin dalam akad adalah sunat. Kalau dia dan kahwin tak sebut mas kahwin dan mereka pun tak bincang mas kahwin, tengoklah cerita macam mana. Maka ketika itu wajib muta'ah kalau bercerai. Kalau berlaku penceraian sebelum ada perhubungan badan. Kalau ada perhubungan badan dan tidak disebut mas kahwin dalam akad, maka wajib dipanggil mahamisil, mas kahwin seumpamanya. Maksudnya dengan melihat adik-beradik ni yang lain dah kahwin. Berapa mas kahwin adik-beradik yang lain kahwin? Biasa 2,000 ke 2,000. Biar adik-beradik tak ada usah, dia tengok mak saudara. Dia tengok keluarga terdekat yang dah kahwin. Itu kita panggil mahamisil. Maha seumpamanya. Macam kita kat Malaysia tak timbul lah sebab kita dalam akad nikah ni sebut mas kahwin. Kita tak sebut. Lama ustaz 20 tahun tak ingat. Tinggal lah sebut tak sebut, dia ada implikasi. Kalau sekiranya seorang itu bercerai dalam keadaan tak sebut mas kahwin, wajib muta'ah. Kalau seorang itu bercerai dalam keadaan menyebut mas kahwin, dia akan mendapat separuh mas kahwinnya, tak dapat penuh sebab dia tak bersetubuh. Dan sunat diberi muta'ah. Maka bagaimana muta'ah itu? Muta'ah itu mengikut kemampuan suami. Dalam satu hadis diceritakan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Umaymah binti Syarahid. Dan Rasulullah menceraikan Umaymah sebelum bersama. Kita dah cerita yang sebelum ini tentang isteri Rasulullah. Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati Umaymah, Umaymah kata a'udzubillahi minka, aku berlindung kepada Allah daripadamu. Lalu kata Rasulullah, kamu cakap ni benda besar. Berlindung pada Allah daripadaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti Umaymah macam tak suka didekati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul kata tak apalah, balik rumah lah. Sebab Rasul tak akan berkahwin dengan orang tak suka. Tak akan. Rasul tak akan berkahwin dengan orang yang menunjukkan watak tak suka. Maka Rasul kata baik balik. Seperti kamu tak suka, mak kamu je beria nak, ayah kamu je beria nak suruh kahwin. Dia tak nak, Umaymah tak nak. Maka Rasul kata balik. Dan Rasulullah memerintahkan kepada Abu Sa'id supaya menyediakan muta'ah dengan memberi dua helai pakaian kepada Umaymah binti Syarahi. Maka dia berikan. Itu muta'ah. Tanpa Rasulullah beri mas kahwinnya. Dan Rasulullah tak bersama dengan dia, Umaymah. Bila Umaymah tunjukkan sikap tak suka didekati oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, apa? Kamu balik ke rumah ayah kamu. Itu cerai simbolik dipanggil. Atau kita panggil kinayah. Dia cerai ada dua, soreh dan kinayah. Soreh jelas, aku ceraikan kamu. Cerai. Yang kedua ialah soreh. Yang kinayah simbolik seperti pulang ke rumah mak kamu. Pulang. Maka ini kalimah yang berupa cerai. Tapi kinayah mesti ikut niat. Ini niat. Kalau kita sebut, ustaz saya selalu sebut ke bini, baliklah ke rumah mak kamu. Tapi tak ada niat suruh balik, ustaz. Tak ada suruh balik nak duduk sama-sama ke rumah. Tak ada niat, dia tak jadi apa-apa. Orang ada niat nak cerai, dia kata pulang ke rumah mak kamu. Dengan niatnya cerai, maka dia akan jatuh talak satu. Dia akan jatuh talak satu. Maka Rasulullah kata pada Umaymah, kalau Umaymah pun pulang, Rasulullah berkata pada Abu Sa'id Al-Khudri, siapkan dua helai pakaian, beri pada dia. Sebagai satu dia. Ini hukum muta'ah yang kita akan cerita lepas ni pula tentang hukum-hukum perkahwinan. Wallahu a'lam.